السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi Sobat Adorable Islam, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Juwairiyah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Juwairiyah adalah pemuka kaum Bani Mustalik, nama aslinya adalah Burrah binti Harits bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Judzaimah bin Mustalik bin Khuza'ah. Di antara istri-istri Rasulullah, Juwairiyah terkenal sebagai istri yang paling manis dan baik parasnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata Juwairiyah adalah wanita yang manis dan cantik, siapapun yang melihatnya pasti tertarik kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits adalah seorang bangsawan dari Bani Mustalik, nama dan nasabnya adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Awits bin Malik bin Jadzimah. Jadzimah inilah yang disebut Mustalik. Ia berasal dari kabilah Khuza'ah. Nabi menikahinya usai Perang Muraisi, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, ada pula yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah, sebelum menikah dengan Rasulullah, ia merupakan istri dari Musafi bin Syafwan al-Mustalik. Ibnu Ishaq mengatakan, Juwairiyah binti Al-Harits, dulu namanya adalah Barrah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Aits bin Malik bin Jadzimah dari kabilah Khuza'ah. Ia merupakan istri dari anak pamannya, Musafi bin Syafwan bin Zi al-Syafr. Dari Zainab binti Abu Salamah dari Juwairiyah binti Al-Harits, ia menceritakan bahwa namanya dahulu adalah Barrah. Nabi mengganti namanya menjadi Juwairiyah. Alasannya karena beliau tidak suka kalau sehabis berjumpa dengannya dikatakan, beliau keluar dari Barrah, kebaikan. Riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim, walaupun ia tidak meriwayatkannya. Di masa jahiliyah, Ummul Mukminin Juwairiyah adalah tokoh di tengah kaumnya. Ayahnya adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Sampai kabar kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik telah sepakat untuk menyerang beliau dan dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Dirar. Kabar tersebut segera direspon oleh Rasulullah. Beliau menyiapkan pasukan dan keluar untuk menghadapi mereka. Kedua pasukan bertemu di sebuah mata air yang disebut Al-Muraisi. Al-Harits bin Abi Dirar tewas dalam perang tersebut. Imbasnya, kaum wanita dan anak-anak Bani Mustalik menjadi tawanan. Mereka diserahkan kepada para sahabat. Di antara tawanan tersebut terdapat Juwairiyah binti Al-Harits, tokoh wanita Bani Mustalik. Awal mula Juwairiyah binti Al-Harits masuk Islam yang disampaikan neneknya. Nenek dari Juwairiyah binti Al-Harits mengungkapkan bahwa Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun. Neneknya mengatakan, Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Dan yang menjadi imam syalatnya adalah Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Usai perang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits menjadi tawanan perang. Suaminya terbunuh dalam perang ini. Ia berada di tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asisyamas radhiyallahu anhu. Menjadi tawanan, tidak membuat Juwairiyah nyaman. Ia pun ingin menebus dirinya agar bebas, karena ia adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun, ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menebus dirinya. Lalu ia pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap agar beliau mau membantu. Ternyata Rasulullah memberikan tawaran yang jauh lebih baik dan lebih utama dari apa yang ia inginkan. Nabi melamarnya dan menanggung pembebasannya. Juwairiyah menerima tawaran tersebut dan sekaligus memeluk Islam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits berada pada tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asisyamas radhiyallahu anhu atau pada anak pamannya. Juwairiyah berkeinginan membebaskan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan memesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tatkala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu. Karena aku tahu, Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat. Juwairiyah berkata, Hai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Aku ingin membebaskan diriku, dan aku datang kepadamu agar kau menolongku. Rasulullah menanggapi, atau kau ingin yang lebih baik dari itu? Apa itu Rasulullah? Tanya Juwairiyah. Rasulullah berkata, aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu. Juwairiyah menjawab, tentu mau.
Nabi menjawab, aku telah melakukannya. Aisyah melanjutkan, kabar ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, tawanan kita ini, ipar-ipar Rasulullah. Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah 100 orang Bani Mustalik. Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah. Kisah Ibunda Juwairiyah ini sungguh menarik. Kita semakin sadar bahwa hati manusia itu dalam genggaman Allah. Dan hidayah itu benar-benar milik Allah. Juwairiyah sebelumnya adalah wanita kafir yang menjadi tawanan, menjadi budak. Kedudukan yang hina di dunia dan akhirat. Kemudian ia memeluk Islam dan menikahi manusia terbaik yang pernah ada. Statusnya berubah menjadi wanita mulia di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Dalam sekejap saja keadaan tersebut berubah. Berbalik dari keadaan paling hina menjadi amat sangat mulia. Menjadi ibu dari semua orang-orang yang beriman. Kemudian keberkahan dirinya dan pernikahannya juga dirasakan oleh sejumlah besar kaumnya. Mereka semua terbebas. Setelah sebelumnya menjadi tawanan. Pernikahan Ummul Mukminin Juwairiyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga membantah perkataan orang-orang yang berlebihan yang mengatakan bahwa Nabi hanya menikahi janda-janda tua saja. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia, dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat ia berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi perintahkan dia untuk membatalkannya. Di antara kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai sholat subuh hingga terbit matahari. Dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Nabi pernah menemuinya di hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya, apakah kau kemarin berpuasa? Juwairiyah menjawab, tidak. Nabi melanjutkan, besok kau akan berpuasa. Tidak, jawab Juwairiyah. Jika demikian, batalkanlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas, dari Ibunda Juwairiyah yang nama aslinya adalah Barah. Namun Nabi menggantinya menjadi Juwairiyah, karena beliau tidak suka kalau dikatakan, beliau keluar dari Barah kebaikan. Juwairiyah berkata, Nabi keluar dari rumahku. Saat itu aku sedang berada di musola rumahku. Beliau kembali lagi saat siang, sementara aku masih di tempat itu. Beliau berkata, engkau tidak meninggalkan musholamu sedari aku keluar tadi. Beliau bersabda, لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali. Jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya yaitu Subhanallah wa bihamdihi adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Artinya Maha Suci Allah. Aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan, arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2726. Dari At-Tufail putra dari saudara laki-laki Juwairiyah, dari Juwairiyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Min labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Seorang laki-laki yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaqun alaihi. Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Abu Al-Abyad bercerita bahwa ayahnya menyampaikan, Juwairiyah binti Al-Harits, istri Nabi, wafat di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Ia wafat di masa pemerintah Muawiyah. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam yang saat itu menjabat gubernur Madinah. Dalam riwayat yang berbeda, Abdullah bin Umar berkata, aku dikabari oleh Muhammad bin Yazid melalui nenek dari Juwairiyah binti Al-Harits mengatakan bahwa Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun. Neneknya mengatakan, Juwairiyah wafat pada tahun 50 Hijriah. Saat itu usianya 65 tahun. Imam sholat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam. Pendapat yang lebih tepat adalah Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits wafat di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Allahu Alam. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.